Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ya buat teman-teman yang daftarnya kesusahan, sekarang ada ini ya keringanan. Keringanan sampai tanggal ini nih teman-teman. Diperpanjang sampai tanggal 18 Desember. Yang tadinya kan sampai tanggal 16, cuma yang tanggal 16 itu pendaftarnya di stop situ, yang belum mengirim data atau datanya bermasalah itu bisa sampai tanggal 18. Dan infonya begini teman-teman, memperhatikan pengunjung Sisko P2 sebanyak, bayangkan teman-teman, 3.000 sampai 4.000 orang per menit. Jadi link Sisko-nya ini akhirnya error ya, karena 3.000 sampai 4.000 orang loh per menit, bayangkan. Jadi responnya itu agak susah ya. Itu akhirnya sekarang dapat keringanan ya pendaftar yang sudah membuat akun Sisko P2MI, yaitu pendaftar yang telah membuat akun Sisko bisa langsung generate kode billing virtual akun BNI yang selanjutnya melakukan pembayaran biaya ujian dimulai pada hari Sabtu dan Minggu. Pemenuhan dokumen persyaratan paling lambat hari Minggu tanggal 18 Desember. Nah, alhamdulillah buat teman-teman yang susah tadi itu masukinnya ini. Sekarang ada keringanan ya sampai tanggal 18 untuk dokumen-dokumennya itu. Nah, pendaftaran yang belum membuat akun Sisko P2MI membuat akun Sisko dilanjut dengan gender kode billing sampai hari Jumat tanggal 16 Desember. Nah, besok terakhir teman-teman. Jadi cepat-cepat besok itu bikin akun, kalaupun data dokumennya belum terkirim bisa sampai hari Minggu ya, tanggal 18 itu jam 12 malam batasnya. Untuk pembayarannya itu dokumen pembayarannya Minggu sama ini ya, untuk pembayaran dan pemenuhan dokumen paling lambat hari Minggu tanggal 18 Desember. Alhamdulillah buat teman-teman yang susah tadi itu belum ngirim tapi sudah bikin akun Sisko-nya. Nah, sekarang alhamdulillah dapat keringanan ya. Demikian kami sampaikan, semoga menjadi perhatian kita bersama. Alhamdulillah. Jadi kita diberi keringanan ini. Ayo teman-teman, cepat-cepat ya besok ini daftar dulu, walaupun persyaratannya belum terkirim itu juga tidak masalah karena batasnya sampai hari Minggu. Ayo cepat teman-teman dipersiapkan persyaratannya supaya bisa ikut tes. Terima kasih sudah menonton full video dari channel YouTube Mang Jaja CS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Dan saya juga cukup sekian dulu tentang info ini. Saya cuma ingin mengasih tahu ya infonya, alhamdulillah dapat keringanan sampai hari Minggu datanya dan pembayarannya. Terima kasih. Ayo teman-teman cepat dikumpulkan persyaratannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.